Hidup ini bagaikan roda, sekejap kita di atas, sekejap kita di bawah. Aku selalu berpesan kepada diriku, sentiasalah bersyukur selagi masih mampu menikmati nikmat yang diberikan Tuhan. Aku yakin setiap dugaan yang mendatang bertujuan mematangkan aku. Tuhan menguji umatnya berdasarkan kemampuan mereka. Aku hidup bahagia bersama pilihan keluarga aku. Aku dan suami berjaya disatukan 5 tahun yang lepas. Suami aku seorang yang sangat memahami, sentiasa membimbing aku dan sentiasa mengingatkan untuk menunaikan solat 5 waktu. Setelah beberapa tahun, akhirnya kami dikurniakan seorang cahaya mata. Matanya bulat persis butiran salji. Wajahnya comel seperti patung panda pemberian suamiku. Oh, indahnya saat kau memberikan patung itu kepadaku, wahai suamiku. 11 November, tarikh yang takkan ku lupakan. Segalanya terjadi di luar jangkaanku. Kami bertiga terlibat dalam satu kemalangan yang mengerikan. Sebuah lori telah melanggar kereta yang dipandu suamiku. Aku tak ingat segalanya, namun aku hanya sempat melihat sekujur tubuh terlentang di atas jalan sebelum aku melelapkan mata. Aku terdengar suara orang sayup-sayup memekik meminta pertolongan, tapi aku tak sempat melihat wajah orang-orang itu. Sesedanya aku pagi itu, aku berada di dalam bilik kecemasan. Aku tercari-cari kelibat suami dan juga anakku. Aku tidak menyangka yang tinggal hanyalah aku dan juga anakku. Ibu mentuaku memberitahu bahawa suamiku sudah tiada dan terkorban setermata semasa kemalangan. Aku bagaikan dirasuk setelah mendengar kata-kata ibuku. Aku meraung, aku merintis, aku menangis. Kenapa aku tidak ikut sekali pemergian suamiku? Suamiku menjanjikan kebahagiaan, suamiku menjanjikan syurga. Namun apa sahaja yang tinggal waktu itu hanyalah kata-kata yang masih segar terkiam di kepalaku. Katanya hendak mengajak aku melewati taman syurga bersama. Namun dia pergi dahulu meninggalkan aku dan putera kami. Syukur Alhamdulillah, keesokan harinya jenazah mayat suamiku selamat dikuburkan. Aku hanya mampu menghadiahkan arwah Al-Fatihah dan juga bacaan Yasin. Sukar untuk aku menerima semua ini, sukar juga untuk aku meredakan perkara yang menimpa aku. Kini tinggallah aku bersama anakku. Anak yang akan dibesarkan dengan penuh kasih sayang tanpa kasih seorang ayah. Wahai anak ibu, maafkan ayahmu kerana kamu terpaksa membesar tanpa kasih seorang ayah. Beberapa bulan berlalu, aku ditinggalkan anakku. Anakku menghidap penyakit leukemia dan pemergiannya terasa di lubuk hati. Aku tidak dapat menerima semua ini. Aku tidak dapat menahan pahitnya kehilangan insan-insan yang ku sayangi. Aku akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan segala kebaikan yang ku amalkan selama ini. Aku mengambil keputusan untuk membiarkan diriku tidak terurus. Pada suatu hari, aku bagaikan dirasuk syaitan. Aku terdengar bisikan sayu di telingaku untuk pergi ke satu bangunan yang tinggi. Ketika hendak melangkahkan kaki, aku tersedar seketika tanganku dikapai oleh seorang jejaka yang wajahnya hampir mirip dengan suamiku. Jejaka tersebut dengan lantasnya cuba menenangkan aku. Dia terus membawa aku ke tempat pakar psikologi. Katanya aku bagaikan hilang arah sehingga tega melakukan semua itu. Pakar psikologi memaklumkan aku mengalami kemurungan setelah kehilangan insan-insan yang disayangi. Jejaka tersebut banyak membantu aku untuk kembali ke pangkal jalan. Lama-kelamaan, aku mulai sedari perubahan yang aku lalui. Setelah beberapa bulan, aku mulai terima kenyataan bahawa aku harus merelakan kepergian suami dan juga anakku. Jejaka yang banyak membantu aku menyatakan perasaannya dan hasratnya untuk mendirikan rumah tangga bersama. Namun, bagi aku adalah lebih baik sekiranya aku berbakti kepada Allah bukannya makhluk ciptaan Allah. Sesungguhnya aku bersyukur dipertemukan dengan jejaka tersebut kerana disebabkan ialah aku mampu untuk kembali ke jalan yang benar. Peristiwa lampau yang pernah menghantui suatu ketika dahulu akan kusimpan sebagai pengajaran pada masa akan datang dan sesungguhnya aku berjanji akan terus berbakti kepada Allah. Thank you.